Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur terus meluas hingga mendekati wilayah Kabupaten Magetan. Petugas kesulitan memadamkan api karena banyaknya ilalang dan daun-daun yang kering di saat musim kemarau. Petugas gabungan bersama warga Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, berjibaku memadamkan api yang membakar hutan di lereng Gunung Lawu dengan menggunakan ranting pohon, serta melakukan ilarang atau sekat agar api tidak terus meluas. Kebakaran hutan jati di lereng Gunung Lawu telah memasuki hari ketiga, namun api masih belum berhasil padam sepenuhnya. Justru kebakaran terus meluas hingga mendekati hutan konservasi atau hutan produksi, serta api mulai mendekati wilayah Kabupaten Magetan. Akibat kencangnya angin dan banyaknya ilalang, data pihak perhutani setempat sekitar 35 hektar hutan jati tanaman pinus terbakar, dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Kami melakukan pemadaman lanjut dengan membuat sekatan atau pilaran supaya api tidak menjalar ke hutan konservasi yang dilindungi ini. Jadi kita fokus untuk membuat pilarannya supaya tidak melebar api ke hutan lindungnya gitu. Ini memang sudah dekat dengan hutan produktif, sudah dekat Pak ya? Sudah dekat sekali. Hanya tinggal berapa meter aja ini. Jadi kita tetap standby di sini untuk buat pilaran, menjaga jangan sampai api itu nanti menjalar ke hutan lindung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.